Tuan-tuan ini betul. Menteri Alam Sekitar dan Air telah mengeluarkan kenyataan pada 27 September bahawa Malaysia akan menuju ke arah sasaran net zero emissions seawal-awalnya pada tahun 2050. Dalam kenyataannya, beliau berkata perincian langkah-langkah bagi mencapai sasaran ini akan diumumkan tertakluk kepada kajian strategi jangka masa panjang pembangunan rendah karbon ataupun Long Term Low Emission Development Strategy, iaitu LTLEDS, yang akan dimutamakan pada tahun akhir tahun 2022. Kajian ini akan menggariskan strategi dan tindakan bagi mitigasi pelepasan gas rumah kaca GHG bagi sektor-sektor ekonomi utama negara, dan ini akan menjadi asas untuk menentukan hala tuju tahun sasaran net zero negara. Soalan saya ialah, kerajaan Malaysia tidak pernah committed terhadap sasaran carbon neutral pada tahun-tahun yang lepas. Kenapakah kerajaan sekarang mengumumkan sasaran net zero ini pada waktu di mana kajian strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon tengah dijalankan dan hanya akan dimuktamadkan pada akhir tahun 2022? Kenapakah kerajaan tidak mengumumkan sasaran net zero ini selepas kajian ini, itu LTLEDS, dimuktamadkan? Ini adalah kerana kajian tersebut akan melibatkan keupayaan, jurang pencapaian ataupun gaps dan juga cabaran yang akan dihadapi oleh negara kita. Kenapakah kita tidak tunggu selepas Global Stocktake Exercise di bawah UNFCCC yang akan diumumkan pada tahun 2023? Kerana stocktake ini akan meliputi rancangan pengurangan emission setiap negara, termasuk komitmen kewangan oleh negara-negara maju. Negara jiran kita, Indonesia, mengumumkan ia akan capai sasaran carbon neutral pada tahun 2060 dan negara Thai pada tahun 2065 ataupun 2070. Pengumuman oleh Malaysia untuk mencapai carbon neutral pada tahun 2050 sebenarnya adalah terlalu terburu-buru ataupun ambitious yang kelihatan tidak melalui proses dan kajian yang serius.